Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok busungan yang sana, tega apa kabar kita? Senang bener rasanya hari ini saya Nur Hidayah ngan bubuhan sekitaran Etam balik lagi ngawani kita di habar ya kami pola dalam bahasa Kutai. Apa aja habar yang kami pola hari ini? Yuk ha, langsung aja Etam Umpati sekitaran Etam selengkapnya. Mbok busungan dan sana, amun kita ngan keluarga ada bisi rencana ndak bejalanan ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, baik jua kita nyempatkan singgah di Taman Bunga Roselin. Taman Bunga Roselin ini odahnya di Jalan Provinsi kilometer 8 Kelurahan Nipah-Nipah. Taman ni polahannya pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara sekan odah bekenyawaan kroan warga ngan odah hiburan keluarga. Taman Bunga Roselin ni dipolah tumatan tahun 2010. Di taman ni ndik cuma ditanami puhun-puhun maha, tapi ada jua ditanami puhun perdu ngan segala macam kembang. Lalu di taman ni juga ada dipolakan gazebo atau bangko-bangko sekan orang yang datang berjalan ke situ duduk-duduk atau bekenyawa di gazebo ni. Etam kawa sambel nikmati pemandangan segala macam kembang ngan kolam besar yang berpihakan langsung ngan tambak utama. Kebersihan dan keindahan Taman Kembang Roselini dijaga beneh oleh petugas lapangannya. Kerjaannya selain jagai, jua nanami kembang-kembang, malah di taman ini ada satgasnya. Kita di sini ada satgasnya sendiri ya, bagian yang merintis. Itu biasanya kalau kurang lebih lah setengah bulan sekali dirintis. Jadi kalau perawatan di sini masalah pupuk apa itu sudah disediakan, hama juga sudah disediakan. Jadi kita punya tugas masing-masing di sini 6 orang, 4 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Jadi yang 2 orang laki-laki itu bertugas membuang sampah atau memangkas-mangkas dahan yang besar. Nah yang 2 perempuan lagi itu tugasnya setiap hari menyapu. Nah kalau pagi, kalau sore baru ikut terjun ke lapangan, mau merumputkah atau apa gitu. Sedang saya sendiri ngawasin keliling semana yang enggak benar, roll langsung ya ke lapangan juga mangkas-mangkas. Taman Bunga Roselin ndik cuma rame didatangi warga maha sekan berwisata atau bekenyawa, tapi jua rancak dipakai sekan gathering kanak sekolah atau kroan masyarakat. Karena di situ memang ada disediakan sekan odah tegak tu. Dulunya, taman yang ramai didatangi orang tiap hari libur ni ada binatangnya. Tapi wayah ni tertinggal seekor kode mahagi yang ada di dalam kurungan. Taman ni ndik cuma nyaman sekan bekenyawa maha, tapi jua di situ ada disediakan odah bepotoan ngan latarnya di belakang tanaman kembang yang dah dibentuk ngan tema macam-macam. Sebuting yang diharapkannya beneh, sida warga yang datang ke taman ni ndak jua jaga kebersihan taman. Biar taman yang jadi kebanggaannya orang Kabupaten Penajam Pasir Utara ni tetap bersih, asri, ngan nyaman jadi odah bekenyawa, berlibur, atau berekreasi ngan kawan atau keluarga.